selamat pagi teman-teman Jemaat Tanjung Barat. Hari ini kita melihat progres atap sudah dibuka. Ya, sedikit lagi akan diturunkan semua atap-atapnya dan semoga Tuhan memberkati pembangunan kita. Amin. Maju, sukses, bersinar. Oke, selamat pagi Pak Pendeta terbaik kami pada waktu berada di Jemaat Tanjung Barat. Ini dalam rangka apa datang kemari, Pak? Saya sekedar komedian. Rupanya rencana pembangunan sudah mulai jalan. Yes, oke. Okay. Saya sangat setuju. Saya bersemangat melihatnya. Itu yang saya dapat lakukan. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin hal-hal yang lain next lah. Nih, kerjanya yang... Tinju ya bang, tinju, Madura. Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah melakukan misi saya hari ini. Setiap hari aku akan melakukan ini. Oh Tuhan. Cepat juga ini kerjaan kita ini. Ini. Mantap, Bapak Rohimat. Lagi. Ini bapak-bapak kita ini. Terima kasih. Ini langsung selesai semua dibuat. Apa pesan Bapak, Pak, dengan pekerjaan hari ini? Progresnya secepat ini, saya kira tadi baru lantai 1, sudah hari ini lantai 2, saya pikir sudah rubuh. Dengan atap Pak ya? Ini kita sudah progres dalam 3 hari sudah lumayan. Bapak udah lihat dia? Oke, udah ya semua ini atas jadi dibongkar. Karena kalau nggak dibongkar, nggak bisa pasangan. Selamat siang. Jadi kita lihat progres hari ini tanggal 4 Oktober 2023 siang. Sudah ada pembobolan. Tuh, di bawah sudah ada ini buat tiang-tiang. Semuanya dikerjakan oleh tukang-tukang dengan baik. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Maju, sukses, bersinar. Dan hari ini kita secara resmi menandatangani dan menyerahkan pekerjaan pembangunan atau renovasi gereja kepada Pak Sebandus. Kiranya Tuhan memberkati, pekerjaan dapat berhasil dan lancar. Oke, Pak Sudarto, tolong dikerjakan dengan baik. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.